Kalau buat pribadi sih sebenarnya, ya musik bisa menjadi tempat refleksi ke diri kita gitu ya, ke dalam. Terus ya pasti menghibur buat kita gitu. Eh kalau buat ke pendengarnya, kayaknya dia punya cara sendiri untuk bisa masuk ke pendengar itu. Misalnya gini, kayak lagu di udara mungkin juga ada yang nggak tahu bahwa itu lagu untuk misalnya Munir gitu ya, kalau di efek rumah kaca, ya nggak apa-apa, silakan aja dia mau menikmati itu sebagai apa, dia mau memaknai lagu itu sebagai apa gitu. Jadi biarin karya itu tumbuh. Buat gue nih, aduh gue udah overrated banget sama permasalahan-permasalahan sosial nih yang kayaknya jadi kayak tren baru gitu, kayak pasar baru. Kita juga, gue justru malah, aduh pengen ngomongin hal-hal yang kecil-kecil gitu. Kita udah sampai pada titik yang gak tahu apa nih, kita jenuh atau dengan kondisi sosial yang kita mencoba nyebur ke dalam melalui karya gitu. Walaupun sebenarnya kita suka, tapi terus kayaknya ini kayak cuma jadi komoditas aja, nggak ada yang apa namanya, nggak ada feedback. Misalnya gini, orang setelah mendengar lagu itu melakukan sesuatu hal yang dia bisa untuk hal itu gitu, untuk isu itu gitu ya. Tapi ini kayaknya oke, ini jadi komoditas, tapi ya oke lah, ini karena ini musik jadi memang ada peluang untuk itu, untuk peluang ini sekedar hiburan belaka gitu. Kita nggak kayak gitu gitu, kita merasa buat lagu itu yang terpanggil. Kebetulan memang kita merasa hal-hal sosial perlu kita lakukan. Tapi ketika hal sosial udah jadi permasalahan, udah overrated, kita jadi malah bingung. Ini overrated banget, kita perlu mengambil angle yang lain gitu. Kalau kami tak percaya, lantas
gue setuju sekali sama apa yang dibilang Holil tadi gitu, bahwa sesuatu yang sifatnya counter itu justru akan diambil dan akan dijadikan sebagai suatu tren yang akhirnya menghidupi sesuatu yang awalnya kita counter gitu. Itu banyak banget emang, bukan hanya di musik, terjadi di dan udah berulang-ulang kali gitu kan. Pertanyaan seperti ini cukup sering ditanyakan gitu ya, menurut Anda apa keadaan sosial di Indonesia gimana? Keadaan sosial Indonesia, ya masing-masing orang dari matanya sendiri punya pengalamannya sendiri-sendiri gitu kan. Memang udah jelas bahwa negara kita punya banyak banget masalah gitu ya. Tapi mungkin yang kelihatan dari mata saya berbeda dengan yang kelihatan dari mata kamu gitu kan. Yang saya alami di realitas saya dengan yang dialami di realita orang mungkin beda gitu. Subjektif gitu kan, bahwa kita menulis tentang yang kita tahu, bukan dengan agenda gue pengen menulis lagu tentang sosial, bukan karena oh ini isu yang harus diangkat gitu, tapi memang ada di depan mata saya pada saat itu, mengganggu saya atau membuat saya terprovok gitu ya, intrigue gitu, atau mungkin bukan mengganggu, justru sesuatu yang keren gitu di mata gue gitu.
satu yang disayangkan adalah pada saat seseorang yang sudah menulis lagu tentang lirik sosial terus kemudian dituntut untuk terus menulis tentang itu. Sedangkan hidup tuh kan gak hanya itu gitu kan. Kita pasti punya pengalaman-pengalaman lain yang pengen kita bagi juga gitu. Tapi gak menutup kemungkinan sih bahwa memang ada hal-hal tertentu yang memang pengen diangkat ke lagu, dan apakah itu liriknya tentang sosial atau sosial gitu ya, ya lihat aja nanti gitu.